Semuanya dikasih hidayah. Sama juga demikian, orang yang maksiat itu tahu kalau dia maksiat. Oleh sebab itu orang maksiat takut sama orang. Tengok-tengok kanan kiri ada orang enggak gitu ya. Karena hati kecilnya tidak bisa dibohongin. Hati kecilnya ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Serendah-rendah orang iman, sejahat-jahat dia mabuk, mesti takut. Dia main narkoba, mesti takut. Tapi hanya